Kupu-kupu Channel, channel yang membahas berita terkini, terupdate, dan teraktual seputaran artis dan selebriti di jagat hiburan tanah air. Namun sebelum kalian melanjutkan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan memberikan informasi-informasi terbaru dan terpercaya. Setelah absen dari layar kaca karena masalah kesehatan, kondisi terkini dari pelawak Tukul Arwana diunggah oleh rekan sejawat Sule melalui akun Instagram pribadinya. Tukul Arwana diketahui mengalami pendarahan otak pada tahun 2021. Sule tampak mengunjungi Tukul Arwana dan membagikan foto tersebut di Instagram pribadinya pada Senin 4 Maret 2024. Dalam foto tersebut terlihat kondisi Tukul Arwana semakin membaik, meskipun masih terlihat menggunakan selang hidung. Unggahan Sule langsung dibanjiri dengan doa-doa dari warganet yang mengharapkan kesembuhan dan kembalinya Tukul Arwana untuk beraktivitas. Tidaklah baru bagi Sule untuk menjenguk Tukul Arwana, sebelumnya ia telah beberapa kali mengunjungi komedian yang terkenal dengan jargon kembali ke laptop tersebut. Sebelumnya dilaporkan Tukul Arwana dibawa ke rumah sakit karena kehilangan kesadaran pada September 2021.